Ini gede ini ya, ambrol. Batu-batu panas pada ambrol ini ya. Gede Pak Wiwit. Iya. Tuh. Ambrol ini Pak Wiwit. Nah, ini ambrol ini. Iya. Suaranya Pak Wiwit ya. Wah, itu ada yang batu gede itu. Tuh, yang glinding itu. Nah. Ini Pak Wiwit. Gede sekali ini. Wah, itu ya. Pecah Pak Wiwit. Itu masih ngelinding Pak Wit. Iya. Masih ngelinding nih. Ini koprol Pak Wit. Nah, itu koprol-koprol itu. Kita lihat batu koprol ini. Terus-terus. Iya, saya masih bersama dengan Pak Wiwit ya, relawan dari Turgo Asri. Ya, pantauan aktivitas erupsi Merapi kami abadikan dari kawasan wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ya, selepas maghrib hingga pukul 9 atau 21 WIB. Ya, dari kawasan wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta di hari Jumat malam atau malam Sabtu, tanggal 26 Juli 2024. Lumayan banyak gugurannya, ya, arah dominan ke barat daya atau Kali Bebeng. Iya, cuaca cerah sehingga lava pijar ya, guguran-guguran lava pijar seperti ini terlihat sangat jelas sekali dari jarak sekitar 6 km dari puncak Merapi atau dari sisi selatan. Ya, menyala ya di sisi atas kubah lava Baradaya. Wah, ini ambrol ini ya. Ya, kita abadikan dari Kaliurang di malam Sabtu tanggal 26 Juli 2024. Ya, menyala ini.
Astaga, ini ambrol lagi nih. Ya, terus menyala, saudaraku.
Ini gede nih ya. Ambrol. Batu-batu panas pada ambrol ini ya. Ini menyala, saudaraku. Ya, ini saya ditemani Pak Sinten nih, Pak Wiwit. Pak Wiwit dari relawan apa itu, Pak? Simpatisan relawanan Torgo Asri. Torgo Asri. Ini setelah tadi saya sendirian lama ya. Horor juga ya, Pak ya, sendirian ya di sini ya. Ini terus-terusan ya, Pak ya? Ini jam berapa ini, Pak Wiwit? Jam 8 lewat 5 menit. Masih sore ya, Pak ya? Iya. Ya, terus-terusan ngucur ini, Pak Wiwit. Terus sampai bawah. Ini Pak Wiwit muncul lagi nih. Iya. Nah, ini ngucurnya dari sini nih ya. Lubangnya dari sini nih, terus-terusan ngucur ini ya. Itu ya, lagi Pak Wiwit. Susulan ya. Ini ya, ini kembang api alami ya, alias lava pijar ini ya.
Tiap hari Pak Biwit ya? Iya. Tiap hari seperti ini? Ya, tadi malam juga. Nungguin sampai pagi ya? Iya. Tapi agak landai. Saya sampai di sini jam 8, jam 8 sampai jam 12. Itu sudah besar. Nah. Ya, ini besar lagi nih Pak. Ini ya. Tuh ya. Terus jam 12 sampai jam 2. Itu landai. Nggak ada guguran ya? Guguran. Terus jam 3. Jam 3 sampai jam subuh Pak. Oh, ya. Ini... Oh ini panjang nih Pak Bit. Nah ini ya, tuh panas ini. Ini sejak tadi jam berapa ya? Sore ya. Sore ya. Sore sudah seperti ini ya. Kuburannya ya. Banyak sekali. Nah itu ngucur itu ya. Bu Sulis itu tadi ya menginformasikan sekitar sebelum maghrib masih terang loh. Ya tadi maghrib langsung cerah dan kita ini bisa mantul langsung ya. Iya. Wah ini lagi, ini kuguran lagi nih Pak Wiwit. Iya. Tuh. Susul menyusul ini. Dan lubangnya hanya dari situ ya. Iya. Nah ini itu. Mengucur deras. Dan kalau kita berada di sini, dengar kugurannya ini gemeluduk nih, Pak, ya? Iya, betul. Berdebar-debar juga ini. Ya, semoga aman ya. Aman. Jadi, tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan, tentunya. Iya. Bagi masyarakat, biar tidak cemas. Demikian, ya. Pak, untuk ya. Harapan doanya. Jadi, mulai minggu ini diaktifkan rondanya ya, Pak, ya? Betul. Itu roda dari sisi pos kamping sendiri, dari posko pihak BPD ada sendiri. Ada sendiri ya Pak ya? Ya, di perempatan Nirmolos ini Pak, untuk poskonya. Iya, karena hampir tiap hari ini ada awan panas guguran ya Pak ya? Iya, itu yes, sambang pantau mengantisipasi ya Pak ya, untuk iya. Ya, di utara sana. Nah, ini mengucur terus ya Pak? Ini mengucur terus ini. Tanya kena gelap kulita dan nyari fokusnya susah ini Pak. Ini ya, tuh. Kalau di pojok sana enak ya Pak ya, sana ya. Iya agak berisik kalau di sana Pak. Nah, namun kalau di sini kan gelap bisa fokusnya. Oh. Nyari fokusnya agak lebih mudah. Nah, biasanya kan di sisi iya. Tebing sungai Boyong itu ya. Ya. Nah, ini kita lihat fokusnya, nanti kalau udah ketemu fokusnya kita ikuti ini. Ini terus ngucur ya Pak. Lagi itu. Menyusul. Iya. Emang seminggu ini lumayan aktif ya Pak ya? Iya Pak. Ya, saya bersama dengan Pak Wiwit ya, dari relawan Turko Asri. Gacor ya Pak, kuburannya. Ya, cukup ya, banyak ya? Cukup banyak, dan juga bisa besar untuk luncuran-luncuran. Lava pijar juga di dominan arah barat daya. Juga untuk suara atau gemuruh, gemuduk. Kencang ya Pak ya? Benturan. Tapi ada yang keboyong juga tadi ya, Pak ya? Terdengar dengan cukup kencang ya? Dari sisi... seputar Gadu Pandan. Demikian Pak Wiwit melaporkan dari seputaran Gadu Pandan. Kaliurang ya? Jalan Astarogo, Kaliurang Timur. Nah, Pak Wiwit masih menyala ini. Dari maghrib ini terus nyala ini ya. Sekarang sudah jam 8 lebih berapa ini? Wah, ini gede Pak Wiwit. Iya. Jam 8 berapa ini? 10 menit. 10 menit ya? Iya. Wah, ini gede ini Pak Wiwit. Nah, itu. Batu-batu panas sekali ini. Lebih dari panas. Lebih dari panas. Iya, ya. Pak. Itu is tidak terbayangkan tidak aneh. Untuk lava pijar. Ya, ini ngucur terus. Tambah henti, Pak. Ini nyala terus ini ya. Jadi bisa fenomena ini bisa disaksikan di Kaliurang, bisa dilihat ya Pak ya? Iya.
Itu ada yang keboyong gak ini? Ada ini, ada. Ada yang keboyong tuh? Iya, ada tuh yang boyong ini. Semoga tidak ini ya, vegetasinya aman ya, Pak ya. Tidak ya. Terbakar ya, Pak ya. Ya, ini untuk radius masih 6 kilo dari. Iya, kita 6 kilo dari puncak ya, Pak ya. Iya, betul. Cuman ya masang banner itu kan saya, Pak, sama TRC. Iya, biar semua waspada. 3 hari. Itu lagi Pak Wit. Loh, ngucur lagi. Ya, mohon maaf ini ya, kamera saya memang harus ekstra fokusnya ya. Ini harus manteng betul ini karena gelap. Itu sampai bawah itu Pak, yang sampai ini. Boyong itu. Iya, itu. Selalu apa ya? Karena terlalu besar. Iya. Biasanya enggak ngalir sama anu nyampe situ ya. Sampai boyong juga ya. Ini ya. Cuma ke arah barat daya atau anu ya, selatan. Ya. Ini kok ke timur boyong. Boyong ini ada yang boyong ya. Mengucur terus ini. Wih. Tambah disusul lagi di atasnya. Turgo masih terlalu agak muka. Gede Pak Wiwit. Iya. Tuh. Ambrol ini Pak Wiwit. Nah, ini ambrol ini. Iya. Suaranya Pak Wiwit ya. Oh, itu ada yang batu gede itu, tuh yang glinding itu. Ini Pak Wiwit. Gede sekali ini. Wah, itu ya. Pecah Pak Wiwit. Itu masih glinding Pak Wiwit. Yeah. Masih glinding nih. Ini koprol Pak Wiwit. Nah, itu koprol-koprol itu. Kita lihat batu koprol ini. Terus. Ya, saya masih bersama dengan Pak Wiwit ya, relawan dari Turgo Asri. Ini cukup gede Pak Wiwit. Ya. Panjang sampai bawah ini ya. Batunya koprol-koprol ini. Tuh, koprol-koprol. Disusul di atasnya. Masih ada lagi susulan. 18. Arang. Daingo. Ini perlu disampaikan ini ke arah Boyong, Pak. Nyemplit ke Boyong, Pak. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang di bagian barat daya, Pak. Ini sampai vegetasi ini, Pak.